Lalain yang semua gram ambil di Yoke pun. Okay, Ustaz, apa program kita hari tu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, insyaallah hari itu adalah fasa yang ketiga. Setelah fasa pertama kita berjaya mengagihkan lebih kurang 30 keluarga, fasa yang kedua lebih kurang 24 buah keluarga, dan fasa yang ketiga insyaallah kita akan menyampaikan lebih kurang 30 buah keluarga. Jadi pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Selawat dan salam menjunjungan besar Nabi kita Muhammad. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih pertamanya kepada penyumbang-penyumbang kita yang membantu secara ikhlas, yang memberikan bantuan kepada kita, yang memberikan sumbangan kepada masyarakat Islam di Lubuk Antu. Baik, yang keduanya saya ucapkan jutaan terima kasih kepada tim-tim saya. Ini adalah tim-tim saya yang membantu dalam mengagihkan bantuan. Tanpa mereka, saya tak mungkin dapat untuk membantunya seorang-seorang. Jadi di samping itu, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana ada insan yang memberikan sumbangan kepada kita. Jadi kita ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada penyumbang-penyumbang kita. Dan untuk makluman semua, fasa ketiga insyaAllah kita akan hentikan dulu. Dan mungkin kita akan sambung pada projek Ramadan pula insyaAllah. Jadi kita sama doakan, kita doakan mudah-mudahan orang yang menerima ini dirahmati, diberkati dan dijadikan amal yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ini saya dan tim memohon maaf di atas kekurangan yang ada pada kami, dan kita doakan supaya COVID-19 ini terus hilang di atas muka bumi Allah ini. InsyaAllah. Jadi kita mulakan dengan sedikit doa sebelum kita menyampaikan semangat ini kepada orang ramai, ya. Mari kita tadahkan tangan. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syunna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna na'udzu bi kalimatil lahi tammat min syarri ma khalaq. Bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismi syai'in fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana lak tawakkalna wa ilayka nalikal masir. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bidam bil khair. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa semua umat Islam, ya Allah. Sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang sangat lemah, ya Allah. Makhluk-Mu yang halus ini, kami tidak mampu untuk melawannya, ya Allah. Kau ambilkan makhluk ini semula, ya Allah. Jauhkanlah kami dari bawah wabak ini, ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit wabak yang sangat jahat ini, ya Allah. Kau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna.
فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا رب بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا menyampaikan rezeki Allah. Terima kasih, syukur alhamdulillah. Karena kita murah rezeki, panjangkan umur. Ya, ada masalah sakit corona 19 itu minta sama panjang umur. Amin, 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 amin. Terima kasih Ustaz, terima kasih benar-benar. Wan, semua alhamdulillah. Terus. Oke Ustaz, apa ucapan Ustaz untuk terakhir fasa ketiga bantuan kilat COVID-19 tu? Okay, terima kasih Saudara Fidaus. Jadi pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab dialah yang menurunkan rezeki, dialah yang memberikan rezeki, dialah yang membuka hati kepada penyumbang-penyumbang kita walaupun secara online, secara jauh, menyumbang ikhlas, memberi bantuan kepada hampir ke semua penduduk Islam kampung Melayu termasuk beberapa keluarga non-Muslim lah. Yes. Jadi pertama sekali saya sebagai orang yang menyampaikan hajat kawan-kawan, pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menyumbang. Yang memberi secara ikhlas, yang saya yakin amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rata-rata penerima kita mengucapkan terima kasih kepada cikgu, kepada individu-individu yang menyumbang. Dan di samping itu kita bersama-sama mendoakan agar wabak ini berakhir dengan cepat. Berakhir dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Jadi saya sebagai orang yang menguruskannya dan kawan-kawan tim daripada penduduk kampung Melayu, Abang Wan, Imam Anwar, Ujang, Sli dan siapa saja yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, saya ucapkan terima kasih. Yang baik itu kepada Allah Taala, yang kurang disadarkan kepada diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Dan semoga kita bertemu lagi dalam fasa yang seterusnya, yang kita akan target dalam bulan puasa nanti kita akan buat projek untuk membantu masyarakat Islam di Lubuk Hantu, insya-Allah. Jadi sama-sama kita doakan, Allahumma inna nas'aluka minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'i asqam. Kita minta Allah tarik semula wabak ini dan dipermudahkan segala urusan yang susah, yang senang,
yang ditimpa penyakit diberikan kesembuhan, yang telah meninggal dunia kita mohon supaya diberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mengundur diri. Dengan ini saya Ustaz Saifullah bin Ismail bersama kru-kru Lubuan tu mengucapkan juta terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.